lebih banyak ke pemukiman lah ya, Sungai Wi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga banyak sekali udah dibangun pasar, ruko-ruko ya. Nah, tapi kayaknya belum terlalu full terisi ya, karena ya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-teman, kali ini kita mendapatkan orderan pertama ya, di hari Selasa, tepatnya di jam 10:30. Nah, jadi kita akan menjemput penumpang kita di klinik Amira. Jadi ini merupakan penumpang di saat hujan. Oke teman-teman, selamat datang ya di channel YouTube Reja Singkawang. Wang wang wang. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe, share, like dan komen, biar teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaik tentang Singkawang ya. Oke, kita akan lanjut perjalanan kita. Nanti kita ngomong-ngomong lagi. Teman-teman, setelah kita melalui proses yang mendebar-debarkan karena susahnya menyeberang, dan ini pun kita mau nyeberang kembali pun susah ya, karena memang daerah sini, daerah Jalan Jenderal Sudirman ini memang cukup padat ya. Walaupun hujan, tapi kendaraan masih ramai yang melewati jalur ini teman-teman, karena ini memang jalur utamanya yang ada di kota Singkawang ya. Nah, jadi setelah kita menaikkan penumpang kita, selanjutnya kita akan traveling, jalan-jalan dan melihat suasana kota Singkawang yang sekarang lagi diguyur hujan. Jan boy. Nah, ini ada bapak-bapak yang lagi mengalami mogok kendaraannya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan daerah yang tadinya cukup lebat sekali hujannya ya. Bahkan teman-teman bisa lihat video Reja di awal tadi, sangat lumayan sekali lebatnya hujan ini mengguyur kota Singkawang, yang membuat suasana menjadi adem, ayem, sejuk dan berseri-seri. Nah, selanjutnya kita akan menuju jalan LRT ini ya, atau yang disebut juga dengan jalan skip lama ya teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman ini tahu dengan Singkawang, dan ini merupakan hari ini memang Singkawang. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau sore pasti hujan ya teman-teman ya. Nah, kalau sore pasti hujan. Oh, 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 oh
Nah, selanjutnya teman-teman boy-boy, kita akan belok ke kanan ya. Kalau ke kiri itu kita menuju arah pusat kota, dan kalau kita lurus kita menuju ke arah Sambas atau Pemangkat ya. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan RA Kartini, teman-teman. Nah, ini merupakan dulunya adalah kota lamanya di Singkawang. Dan ini di sini juga ada rumah sakit TNI Angkatan Darat ya, teman-teman ya. Namanya Rumah Sakit DKT. Nah, di sebelah kiri kita. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana suasana di sini, memang keadaannya habis hujan malah ya. Dan di sini agak tidak terlalu lebat atau bagaimana, mungkin hujannya sudah mulai panas lagi ya. Tapi cuaca kita bisa lihat, teman-teman, bagaimana awan hitam bergumal dan menggelisap. Wah, menggelisap atau bergulung-gulung akan menanti gilirannya untuk turun membasahi bumi kota Singkawang Tuang Uang Wang. Nah, teman-teman, biar Reja tidak terasa capek dalam berbicara dan membuatkan konten-konten menarik buat teman-teman, tentunya jangan lupa teman-teman untuk melakukan subscribe. Nah, subscribe dan jangan lupa di like ya teman-teman, di like, tahu kan teman-teman, di like atau disukai. Nah, sekiranya video Reja ini menarik dan penuh dengan manfaat serta hiburan yang maksimal, teman-teman silakan share ke sanak saudara, mantan pacar juga boleh. Inilah kota Singkawang. Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah tinggal di Singkawang pasti akan tahu daerah-daerah ini ya. Silakan orang Singkawang, silakan komen di bawah ya. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat suasana di daerah Skip Lama ini, memang agak kering-kering meronta tapi lemah gemulai, menantikan gilirannya hujan akan turun dan membasahi bumi kota Amoy, kota tertoleran. Wah, keren sekali puitisnya ya. Tentunya teman-teman, kalau sampai hujan turun, jangan lupa angkat cucian ya. Jangan sampai cucian dah turun, angkat hujan. Itu kata Pi Ramli ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di daerah Skip Lama, hampir di ujung. Kita akan nanti belok ke kiri melewati Jalan Padat Karya Bukit Batu. Nah, jadi Jalan Padat Karya, tempat ibu yang akan kita turunkan penumpang kita ini, terletak di Jalan Padat Karya yang mana di Perumahan Adelina, yang mana perumahan tersebut terdiri dari 2 kelurahan. Jalannya maksudnya ya, yaitu Jalan Sungaiwi dan Jalan Padat Karya Sungaiwi dan Jalan Padat Karya Bukit Botu. Nah, teman-teman, kalau melihat awan hitam bergumal yang ada di depan mata kita memandang ini, memang agak seram-seram manis manjai. Karena apa? Kalau seandainya terjadi gilirannya turun, maka hujannya bakalan lebat. Nah, jadi teman-teman,
Kali ini konten-konten Reja akan selalu Reja bikinkan yang sangat menarik tentang Singkawang, tentang perjalanan yang mana kita barengi dengan kita, yaitu Ojol. Dalam ya. 100 meter, belok kiri Ojol, ke arah yaitu ojek online ya. Nah, kalau begitu, nah itu si Google Map berbicara, teman-teman. Jadi kalau misalnya sambil kita ngojol ini, teman-teman, tentunya pasti kita akan menemukan beberapa titik-titik jalan yang mungkin teman-teman jarang ketahui ya. Nah, seperti contoh nih perumahan ini ya. Nah, otomatis teman-teman akan mendapatkan informasi keindahan, keunikan, keseruan, dan keasikan di kota Singkawang. Nah, kita belok kiri dulu teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke Jalan Padat Karya. Sebelah kiri kita ini adalah sungai ya, atau disebut juga dengan kali ya. Oke teman-teman, nanti kita sampai di perumahan. Nanti teman-teman simak aja terus videonya. Tentunya nanti teman-teman akan merasakan bagaimana keseruan dan ketegangannya kita melewati jalan yang ada di dalam video ini ya. Tegang apanya ya tapi ya. Oke ya teman-teman ya, simak terus videonya, jangan di skip-skip walaupun kita tadi melewati skip lama. Kalaupun ada iklannya juga jangan di skip. Ah, Reja kan nak jajan ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya ya. Yuk. Ya teman-teman, kita sudah selesai mengantar penumpang. Nah, ini tepatnya di Jalan Padat Karya Sungai Wi ya, tepatnya di perumahan Adelina. Nah, perumahan Adelina ini ujung sana, tidak jauh dari rumah ibu ini, ada rumah si Alfio Deri. Alfio Deri Ridho. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju keluar komplek perumahan Adelina ya.
dan kita akan menganyut atau mengikuti jalan ya. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di ujung Jalan Padat Karya dan Simpang Jalan Tani Sungai Wia. Nah, ini kalau kita lurus, kita akan tembus ke Jalan Ratus Budak dan ke Sambas. Nah, sekarang kita belok ke kiri, teman-teman. Kita akan melewati Jalan Tani. Nah, yang mana daerah sini adalah daerah pemukiman. Ya, pemukiman. Dan sini memang banyak BTN. Banyak perumahan-perumahan dan juga banyak perumahan-perumahan dan juga banyak perumahan-perumahan. Nah, selanjutnya nanti kita akan keluar ke Jalan Bambang Ismoyo dan kita akan belok ke kiri mengarah ke Roban ya. Nah, nanti sampai di Roban sampai di Jalan Bambang Ismoyo, nanti mungkin videonya akan kita lanjutkan dengan konten selanjutnya ya, dengan tema yang sama, yaitu tentang traveling Kota Singkawang atau vlog atau trip Kota Singkawang sambil kita ojol. Nah, biar tidak kepanjangan ya teman-teman ya, karena satu hari ini Reja mendapatkan 4 penumpang. Kalau 4-4-nya Reja satukan videonya, itu bisa 7 minggu, 7 hari, 7 malam, 7 bulan nanti teman-teman nontonnya. Nanti bahaya teman-teman, lalu ndak masak, lalu ndak kerja kalau nontonnya ya. Tapi ini videonya sangat menarik sekali buat teman-teman, bisa tontonin terus ya sampai selesai. Tentunya jangan sampai teman-teman lupa, yaitu sukretep jangan lupa sukretep. Nah, dan jangan lupa like, share dan komen ya. Oke ya teman-teman ya, tontonin sampai selesai, jangan di skip-skip. Kalaupun ada iklannya juga jangan di skip, Reja kan nak jajan. Oke, kita akan belok ke kiri dan sekarang kita berada di Jalan Bambang Ismoyo. Selanjutnya kita akan pulang menuju tempat di mana kita nanti bakal menunggu penumpang selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua.
Sampai ketemu di konten selanjutnya. Ya teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa menjaga kesehatan serta selalu berdoa dan selalu optimis. Dan sampai ketemu di konten menarik selanjutnya ya teman-teman. Yo, he, he, he.